Ya, dan selamat datang ke Stadium Perak. Dan beginilah senarionya dalam menantikan sepak bola perlawanan minggu kedua Unify Liga Super Malaysia 2019, pertemuan di antara Perak menentang Kedah. Pertemuan dua pasukan dari utara ini sememangnya menjanjikan aksi. Ya, cara adalah Akmal Rizal yang akan memantau dengan lebih jelas aksi di antara kedua pasukan ini. Jadi Akmal permulaan di antara kedua pasukan ini dengan menyaksikan Perak yang kini cuba mengatur gerak ke arah titik gol. Bergerak satu lorongan mencari Fidel Sayani, peluang yang terbuka tetapi gagal untuk disudahkan. Satu peluang terbaik buat Perak, Akmal. Ya, memang satu permulaan yang cukup positif buat pasukan Perak, namun gagal kesempatan itu diambil. Kali ini ruang untuk Kedah melakukan serangan baras. Batas pergerakan mereka. Roman tarik ke tengah. Hafizul menyelamatkan keadaan. Rodriguez yang memiliki peluang tersebut. Leandro. Pemain-pemain Perak mendakwa bola terkena tangan Ifat Akmal. Ya, satu teknik sepakan yang cukup-cukup baik daripada Leandro, ya. Menyukarkan Fidas melakukan percubaan. Dan mencuba cantik jaringan untuk Perak. Tahun lalu beliau menjadi wira untuk jaringan dalam aksi final Piala Malaysia. Kini Peterkan meledak lagi untuk memberikan gol pendahuluan, menewaskan Ifwan Akmal. Ini ke-18. Santos pembinaan kedua. Ini pelayanan kuning. Lantro Batia yang sempatkan percuma. Bisa terlepas. Jaringan penjamaan untuk Kedah menang Sivan dan Alves. Kesilapan yang dilakukan oleh Hafizul Hakim. Jadi kelebihan Perak tidak kekal lama untuk kedudukan satu sama. Luis Papos bukan sebola. Syahrul terlepas. Ruang untuk Kedah melancarkan asakan balas tapi tidak berjaya. Dan letakkan sebola ke dalam kawasan penalti. Dapat dikeluarkan oleh Renan. Istimewa yang baik dari Penegan. Dan sementara nanti Akmal boleh memberikan gambaran apabila kita berikan perhatian terlebih dahulu untuk sebabkan percuma ini dari Warden Lewis mencari Leandro untuk kena tiap gol. Pas peluang Perak. Warden Lewis dikejut oleh Ifwan Beto atau Bukari Anwar. Seri kelab kabut dan dikecewakan dengan percubaan dia dari Penegan. Kena cuba menggunakan tenaga yang ada pada Farhan Roslan. Zagazari dengan tinggi antara tanah balan peluang dari Fernando. Masa lagi ada peluang yang kedua, dapat yang ditampan oleh Zek. Itu adalah peluang yang terbaik untuk Kedah. Separuh masa yang kedua. Dan kita lihat lambungan yang cukup-cukup tinggi gagal di twist oleh Hafizul tadi. Rembatan yang dibuat oleh Fernando Rizuas. Tak mungkin satu lagi keputusan seri yang keempat secara berturut-turut di Ipoh dalam tempoh empat musim di antara Perak dan juga Kedah. Jadi jaringan yang dilakukan oleh Brandon Gunn pada minit yang ke-18 dan Renan Alves minit ke-21 menyaksikan kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan satu mata untuk keputusan muktamad di Stadium Perak. Perak 1, Kedah 1.